warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ima Putri Nur Istiaza. Saya kelas 1 Smart. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kebersihan Sebagian dari Iman. Pada musim hujan ini, banyak sekali penyakit yang menyerang kita. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Cara mencegah penyakit demam berdarah yaitu 1. Menguras bak mandi seminggu sekali. 2. Menutup penampungan air. 3. Jangan menggantung baju terlalu lama. 4. Memakai lotion anti nyamuk. 5. Fogging. Sebagai penutup, saya akan mengutip kata pepatah, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan. Maka, agar kita tetap sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.